Ya, sesuai judul, kali ini aku bakalan review Nux MG300. No, 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 no. Oke, langsung kita lanjut saja reviewnya. Yang kita bahas yang pertama adalah dari sisi build quality-nya. Build quality dari efek Nux MG300 ini masih plastik ya, depan maupun belakang. Depan ini masih plastik, belakang maupun juga plastik. Terus kita mendapatkan satu buah wah pedal. Dan ini wah pedalnya sudah ada joinnya, sudah besi, jadi aman. Terus kita lihat dari depannya ini ya, fisiknya. Kita mendapatkan dua buah knob switch. Yang pertama ini buat loop dan drum. Ini juga bisa berfungsi buat ganti peng kanan atau kiri. Selanjutnya kita mendapatkan 4 buah knob untuk mengetweak efek atau yang mengetweak efek ya. Ada select, gain, level, master. Terus di sini juga ada tombol edit atau exit, tombol save untuk menge-save preset kita, ada group mode untuk mode ke staking atau gimana, terus ada mode jam buat kita jamming sendiri, ada tombol tap buat kita ngetap tempo delay, ada tombol pedal, ini fungsinya untuk wah pedal maupun wami bisa. Terus kita mendapatkan dua buah switch group module untuk mengganti efek kita di dalam Nux MG300. Terus kita lihat dari sisi sininya, di sini ada satu buah input, satu buah output, bisa untuk ke phones, untuk headset. Terus kita mendapatkan aux in untuk jamming dengan kita sendiri menggunakan MP3 dari HP. Ada lubang USB untuk colok ke laptop, bisa buat soundcard maupun ear loader. Kita terus mendapatkan satu buah lubang untuk adaptor. Sudah gitu aja review dari Nux MG300. Nanti aku tunjukin preset-preset yang ada di dalam Nux MG300 untuk cek soundnya. Kalian bisa lihat di YouTubeku sebelumnya yang terbaru itu Nux MG300 semua. Sekian dan terima kasih.